Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia penyelenggara wabil khusus sahibul bait dalam acara tasyakuran walimatus safar lil hajj, Bapak Rukamto, kalian Buruk Witanti, Bapak Ibu warga masyarakat korban banjir rahimakumullah. Alhamdulillah, saya baru landing di Bandara Semarang tepat jam 7.10 menit dari Jakarta. Tadi malam saya di Pati, tadi pagi saya harus berangkat ke Jakarta, dan malam hari ini harus kembali ke Demak. Sebenarnya saya sangat capek, tetapi memang manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Karena bagi saya, lelah bukan berarti menyerah. Lebih baik menunggu senyummu yang merekah. Karena senyum itu adalah ibadah, dan disenyumin kamu adalah anugerah terindah. Maka kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Kebetulan malam hari ini ada kru saya dari BTV Jalan Dakwah Gus Miftah. Alhamdulillah menjadi acara religi paling favorit di antara acara lain di televisi nasional. Tepuk tangan untuk BTV. Malam hari ini walimatul hajj, atau kita sering sebut dengan walimatus safar, atas berangkatnya haji Pak Rukanto dan Buruk. Lah ya bojone Rukanto lah ya Ruk to. Jenengan berdua, insyaallah ketemu saya di tanah suci. Saya baru pulang umroh kemudian lanjut Turki. Saya besok awal Juni berangkat ke London, Inggris, kemudian langsung berangkat haji. Bapak Ibu yang belum berangkat haji atau umroh, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Amin. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Untuk segera berziarah Makkah Madinah. Ibu bapak, jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena rezeki itu akan mendekat kepada mereka yang tenang, bukan kepada mereka yang senang. Kalau Anda pengin dipanggil oleh Allah untuk apapun itu, berangkat haji atau umroh, ataupun dianggap pantas untuk mendapatkan anugerah rezeki dari Allah, faktor pertama yang harus Anda lakukan adalah jadilah pribadi yang tenang. Makanya kenapa kemudian, jangankan kok hidup, orang mati saja loh yang dipanggil oleh Allah yang tenang. Buktinya apa? Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita sering salah memahami seolah-olah mutmainnah itu hanya ketika mati. Padahal orang hidup juga butuh mutmainnah.
Maka kenapa saya sering bilang, mintalah tenang, jangan minta senang. Karena banyak orang senang tapi hidupnya tidak tenang. Lah, jiwa yang tenang itu namanya mutmainnah. Siapakah mereka yang mutmainnah di dunia? Saya itu punya prinsip, Bapak Ibu. Garis manusia dari hidup sampai mati itu seperti ini. Kalau kita balik, orang itu tujuannya pasti surga. Betul, Bu? Saya doakan semuanya masuk surga. Yang jasnya hijau, saya doakan berangkat setelah pengajian. Amin. Wilungguh ning dhuwur kerikil, silitmu klebon kerikil lho engko yo. Ternyata surga itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Husnul khatimah. Makanya kenapa kita sering berdoa, ya Allah biha bi husnil khatimah. Karena kunci surga itu harus husnul khatimah. Husnul khatimah itu ternyata ada syaratnya. Apa syaratnya orang husnul khatimah? Hidupnya harus istiqomah. Istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Istiqomah itu ternyata juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Perjuangan lancar. Gak mungkin seseorang itu bisa istiqomah kalau perjuangannya gak lancar. Perjuangan lancar itu juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Ekonomi mapan. Gak mungkin orang bisa berjuang lancar kalau ekonominya tidak mapan. Makanya saya sering bilang, salah satu jihad yang dilakukan oleh orang NU itu hari ini harusnya jihad ekonomi. Supaya apa? Banyak kiai-kiai NU yang kaya. Karena nyuwun sewu, apa bedanya pengacara sama kiai? Bedanya satu, Pak. Kalau pengacara itu masalah jadi duit, kalau kiai NU biasanya duit jadi masalah. Kenapa? Karena ekonominya tidak mapan. Padahal nyuwun sewu, doa sapu jagat isinya apa nih? Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaan saya, kenapa fid dunya itu dibaca idhar? Seharusnya apa, Pak? Fid dunya idhom. Tapi kenapa dibaca idhar? Fid dunya. Idhar itu artinya apa? Jelas. Kenapa urusan dunia harus dibaca idhar, harus jelas? Karena urusan dunia itu harus jelas. Kudu cetok. Makanya Rukanto ngundang Gus Miftah, kudu idhar. Kudu jelas. Kudu cetok. Tapi saya yakin cetok. Buktinya apa? Witanti gelangnya gede. Pantesan mau salaman karo aku ngene-ngene. Fit dunya. Nah, ekonomi mapan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kerja. Harus punya pekerjaan. Makanya kenapa? Kalau kita selesai melaksanakan sholat Jumat, Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, bunyinya apa, Pak? Fa'idha kudiyatis sholat fangtashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Rampung sholat Jumat, megawe. Fantasiru nyebar, sing bakul bakso bar Jumatan, bakul bakso. Sing bakul es, dodol es. Sing gaweane YouTube, ngoyak cangkeme Gus Miftah. YouTuber kok gitu. Menyebar. Allah enggak perintahkan bar Jumatan wirita sing suwe, enggak. Fantasiru fil ard. Wa batahu min fadlillah. Makanya banter jangan sampai salah persepsi li. Wis, aku tak ngabdi wae karo kiai. Buktinya apa? Saya cukup kemana-mana menghadiri pengajian, ngamanke pengajian, tapi rasa nyambut gawe merongos li. Ayo. Polisi, tentara yang sudah punya gaji saja dia masih galau. Padahal gajinya jelas. Cetho welo-welo. Apalagi banter yang enggak punya gaji. Tapi apapun itu lebih hebat banser dibandingkan polisi sama tentara. Buktinya apa? Hampir rata-rata
polisi sama tentara SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya enggak ada yang masuk bank. Bukan karena enggak mau utang, tapi SK-nya rapayu. Makanya saya mencatat, Pak. Ada tiga ayat ini hampir sama dalam Al-Qur'an. Yang pertama, selesai Jumatan Allah katakan fantasiru fil aut wabdahu min fadlillah. Kue kerja. Makanya saya itu berhusnudzon, kenapa orang Jumatan itu kok mesti tidur, ngantuk? Karena mungkin menyiapkan energi untuk bekerja setelah Jumatan. Aja mok suudzoni, Pak, itu loh. Mungkin kekeselan istirahat karena habis Jumatan dia harus bekerja, makanya tidur. Wong kita itu kadang-kadang aneh, mau tidur membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matanya enggak merem-merem. Begitu khatib, ya ma'asyiral muslimin. Makanya obat tidur yang paling mustajab itu adalah khutbah Jumat. Lebih baik tidur, Pak, daripada ngomong. Wong orang Jumatan itu kan nyuwun sewu, dua khutbah itu pengganti dua rakaat sholat duhur. Kalau khutbahnya ini pengganti dua rakaat sholat duhur, Anda diam dan tidur itu juga pengganti dua rakaat sholat duhur. Makanya kenapa walaupun ada anak rame, kita enggak boleh mengingatkan. Kon meneng wae, karena faman la khot fala Jum'atallah. Nah, makanya saya itu nyuwun sewu, Pak. Saya itu paling enggak mau khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu harus khusyuk. Orang khutbah Jumat tangannya begini-begini itu enggak boleh. Kalau pengajian ceramah tausiah mau'idah itu boleh. Kalau Jumatan, kenapa pegang tongkat? Salah satu alasannya supaya tidak banyak gerak. Tidak banyak gerak. Kalau ceramah pengajian, mohon maaf, negur panitia, wedangi telat boleh. Tapi kalau khutbah Jumat, kopi kundi enggak boleh. Bolongannya kok kaya apa tuh bentuk ini? Niki gelasnya rono sing luwe elek niki. Aja kaya merek niku teng TV soalnya, mboten pareng. Ndak ndrani iklan kula. Kula niku paling ngeras teng lak tisu bungkuse pink aku jijik. Diganti sing raping no lho. Mataku terganggu. Karena bojoku ki sing pake rata-rata pink. Dadi lak ndelok pink ki aku kelingan. Nah, kalau Wang Suli, saya itu enggak mau khutbah Jumat. Saya itu kan biasa guyon. Padahal khutbah Jumat tidak boleh guyon. Saya khawatir kalau saya khutbah Jumat kegawan guyon. Tapi menariknya bukan itu. Selesai Jumatan bekerja. Makanya biasa Nabi Sulaiman itu selesai sholat, dia duduk di depan masjid, kemudian dia duduk bersama orang miskin. Dia mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Saya orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskinnya protes. Nabi Sulaiman, Anda itu raja loh. Kenapa Anda mengatakan miskin? Karena Nabi Sulaiman itu seperti didikan bapaknya Nabi Dawud. Gak akan makan uang kerajaan. Nabi Sulaiman itu hanya makan dari jerih payahnya sendiri. Presiden, Pak. Pemimpin kerajaan. Dia tidak mau makan uang kerajaan. Kalau mau makan dia jualan. Konon yang dijual oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu adalah anyaman dari bambu. Artinya kalau anyamannya gak laku, Nabi Sulaiman gak makan. Itulah alasan kenapa Nabi Daud rajin puasa. Karena kalau gak ada makan dia puasa. Coba, presiden sampai gak kuat makan kalau dia gak bisa jualan. Saiki, Pak, di tempat kita, lurah lo sugih. Apa mana jabatannya mundak 8 tahun. Di lurah teko apa lagi? Oh, ini Pak Lurah tadi, ya Allah. Pantesan lu gue khusyuk. Katanya modalnya wis balik. Oh, dereng. Ya, karena dereng itu diperpanjang 8 tahun. 8 tahun, supaya modalnya balik. Mosok kelasnya rukantoy wani ngundang Gus Miftah lurah ora.
Yo lara kuat bayar yo gampang Pak Lurah, bayar mawon damel BLT. Atau minimal SKTM, surat keterangan tidak mampu. Ini menunjukkan betapa pentingnya orang itu bekerja. Makanya tanggung jawab ulil amri itu salah satunya apa? Mengurangi tingkat pengangguran. Karena agama itu enggak senang melihat orang nganggur. Bu, kalau punya suami senangnya bekerja apa yang nganggur? Nganggur matamu, nganggur gitu. Mesti bekerja, Pak. Makanya setiap pemimpin, entah itu bupati, gubernur, programnya itu pasti penurunan kemiskinan. Dan sejarah mencatat Jawa Tengah tingkat kemiskinan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Subhanallah, tepuk tangan untuk Jawa Tengah. Kemiskinan tinggi kok tepuk tangan ki goblok men to ya. Dong pora. Tapi kayaknya di Jawa Tengah itu kemiskinan sudah menurun. Menurun dari bapaknya kepada anak-anaknya. Turun temurun gitu loh. Jadi nyuwun sewu. Seseorang itu dianggap mulia ya karena bekerja. Ini kan tadi kita masih ngomongin ekonomi mapan. Maka saya bilang sama istri saya, saya itu sekarang sudah mulai ngurangi jadwal ngaji. Jadwal ngaji. Setelah pilpres kemarin, sekarang saya sudah mulai ngurangi jadwal. Sudah. Jadi menteri enggak. Saya diminta 2 kali sama Pak Prabowo untuk menjadi menteri agama, saya enggak mau. Saya enggak mau. Saya tetap hanya pengen ngaji sama ibadah ekonomi. Gus jadi menteri agama enggak? Kenapa Gus? Repot Pak. Lah kenapa? Jadi menteri agama harus potong rambut. Aku enggak mau. Lagian kalau saya jadi menteri, aduh, yang seneng orang Demak. Jaluk pengajian gratis kabar. Karena saya sudah diri Pak Lurah. Seseorang itu begitu dilantik jadi pejabat, satu kakinya sudah masuk ke kantor KPK. Satu kaki. Begitu dia menjabat, pilihannya cuma 2. Teko meneh wong tuwa iki. Oh, dijo. Lah ngono ngerti kaya ini NU ki yo ijo. Tapi gambare kok yo jijik kaya ngene iki apa meneh. Mosok kaya ini guanteng kok. Kotake Hello Kitty. Kowe ngopo meneh? Oh. Monggo katuran minggat. Matur nuwun to iki. Jadi nyuwun sewu, saya wong asli, Pak Lurah drungokke tenan. Ketika seseorang itu sudah dilantik menjadi pejabat, satu kakinya sudah berada di KPK. Begitu dia melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat, pilihannya 2. Kakinya yang sudah di KPK dikembalikan keluar KPK atau kaki satunya kembali masuk ke KPK. Makanya saya itu sadar diri, Pak. Bagi saya sadar diri, nyuwun sewu, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Hari ini banyak orang percaya diri tapi tidak sadar diri. Omane sah nom-nom serong rabi kuwi. Kuwi kudu sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Raine elek yo serapopo le takdir. Santai wae, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Wah. Karena cewek hari ini yang dilihat bukan rai tapi rekening le. Wireng kaya ngopo kok rekeningmu resik. Malah rono isine. Nah. Makanya kalau kamu senang sama cewek, kok kamu enggak bisa memiliki, ya gampang saja, kamu katakan sama cewekmu, kamu itu seperti pelangi. Bisa aku kagumi tapi tak bisa aku miliki. Iya. Nek yo karo nangis. Santai wae, Le. Udan deres dalane teles, tiwas nunggu bono ra bales. Iya. Ya gini lho, buktine Rukanto. Rupane elek, bojone ayu. Lah, kandhane kok. Mergo witanti ra ndelok raine tapi ndelok duwite.
Tapi santai mawon, jika ingin terwujud, jangan lupa untuk bersujud. Lho, andeng-andeng itu kanto ya Allah. Kowe tai kucing apa tai lalat toto? Nah, kemuliaan kita dia bekerja supaya ekonominya mapan. Fit dunya idhar, jelas. Makanya saya itu mempola diri saya, Pak. Ora kok aku gaya, aku mboten. Aku gaya di apa to? Enggak. Tapi ketika saat itu saya mikir begini. Kenapa sih kok kiai-kiai NU itu kalah keren dibandingkan orang non NU? Saya itu waktu itu matur sama Kiai Said, Pak Kiai. Kalau begini caranya santri-santri itu enggak akan bangga ketika menjadi mubalig sebagai orang NU. Karena dianggap jadi mubalig NU itu enggak keren. Makanya kemudian saya mengambil pola, saya keluar dari zona nyaman. Kelemahan kiai kita satu, Pak. Selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Padahal ikannya kecil-kecil. Teri. Ngerebutan. Akhirnya jatuhnya apa? Hasud. Rebutan ikan di kolam yang sama. Jatuhnya apa, Kang? Hasud. Kalau sekedar hasud itu boleh. Yang enggak boleh itu apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang menjadikan enggak bagus itu idza hasad. Memprovokasi orang lain untuk melakukan hasud yang sama itu enggak boleh. Aku jealous hasud karo Rukanto. Aku jealous karo Rukanto. Omahe tingkat lantai papat. Boleh. Yang enggak boleh itu memprovokasi orang sekampung untuk hasud kepada Rukanto supaya membenci suka Rukanto, itu enggak boleh. Kalau sekedar hasud boleh, Le. Makanya saya bilang, kalau pengen kue pengen bahagia rasa ngenteni sugih. Tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Ingat, uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Masuk. Wong sak janjane Rukanto ki ngundang aku ra pengin ngrungokke ceramahku kok mung pengin manasi tangga-tanggane kok aslinya. Iki lho aku iso ngundang Gus Miftah, ngono kok. Ora apa-apa to, ora apa-apa. Santai to. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ekonomi ini harus mapan, Pak. Nah, syarat ekonomi mapan itu harus punya pekerjaan, harus punya bisnis. Saya itu bersyukurnya di mana? Sebelum orang banyak mengenal saya. Alhamdulillah hidup saya sudah cukup, Pak. Jadi saat derengi saya itu viral, jadwal saya sudah banyak, saya sudah punya bisnis. Sehingga ketika kemudian saya viral, gak akan ada orang mengatakan Miftah kayak so sugih mergo viral. Salah. Sebelum viral, Pak, mobilku wis Fortuner. Saya sudah bisa bangun pondok, bangun masjid. Dan cara Allah itu keren, Bu. Bagaimana cara Allah membuat saya viral? 18 tahun saya pengajian di lokalisasi. Tahun 2016 saya waktu itu mikir, karena saya over, Pak. Overweight, kelemon. Berat badan saya 108 kilo. Saya waktu itu malu. Saya gemuk. Kenapa malu? Gara-gara membaca penelitian dari rumah sakit, wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Endi sing gede wetenge iki? Waduh, aku. Akhirnya kemudian apa? Saya mencoba memantaskan diri. Saya baca bagaimana Kanjeng Nabi sehat. Kita itu kalau membaca Sirah Nabawi apa tentang fisiknya Kanjeng Nabi kita malu. Kanjeng Nabi itu usia 63 tahun sehatnya ra umum. Kanjeng Nabi itu sakit cuma 2 kali tok. Itu pun penyakitnya ringan. Jadi enggak mungkin Kanjeng Nabi kok stroke, enggak mungkin. Nabi kok diabetes, ya enggak mungkin. Mosok Nabi kok jantung koroner, enggak mungkin. Diberitakan dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi stroke, enggak mungkin. Rukanto tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja. Setruk. Setruk belanja, enggak seimbang.
Tapi kalau orang Demak mungkin beda. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya tidak mau nyawang mata murah. Stroke itu penyakit yang disebabkan karena senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, enggak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan, Mas. Nabi Muhammad itu 2 kali tok, Pak. Padahal usianya 63 tahun. Sakitnya cuma 2 kali, Pak Lurah. Itu pun sakitnya hanya puskesmas. Pusing, keselio, masuk angin. Enggak lebih dari itu. Paling mempilek, meriang didik, sudah. Enggak sakit lagi. Nah, ternyata Kanjeng Nabi itu, kurang ajar ya. Kanjeng Nabi ini penyakitnya mengeringkan kayak pilek, berarti pilek itu sunah lambe ini, pilek kok sunah. Pilek kok sunah. Ustaz dongake mulai pengajian kabeh pilek, amin. Lak sunahe ngaji ning ngarep kiai itu sikile ditekuk, iki malah diselonjorke, ya Allah. Kaya mulus-mulus ayu yo no. Wis meletek-meletek. Tua, pesek. Bar Daud. Mangga Bu, dipun selonjorakan malih mangga. Kadose pinaringan asam urat nggih. Ada obatnya yang paling manjur, gula batu. Gulone diweneke asame, watune nggih nutuki urate. Insyaallah remuk dengkulmu yo. Sing baju ijo dari tadi tangannya dikempit. Sing baju ireng, ngene ngene ya, bono cincinnya oke ngene lho. Lah sing baju ijo dikempit, Pak. Ora kok khusuk, khawatir gelang karete ketok. Shallu ala Nabi Muhammad. Makane nyuwun sewu. Polanya itu saya rubah. Saya akhirnya mengikuti polanya Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi itu polanya soal kepemimpinan umpamanya. Nabi itu jadi nabi hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63. Tapi kan Anda tahu, nabi itu menjadi pedagang justru 25 tahun. Artinya apa? Nabi itu lebih lama menjadi pebisnisnya dibandingkan menjadi nabi dan rasulnya. Nabi bekerja kepada juragan perempuan kaya namanya Siti Khadijah. Perusahaan Siti Khadijah itu perusahaan nyuwun sewu, kaya pengiriman niku lho. Ekspedisi. Pengiriman barang. Juragane Siti Khadijah, direktur utamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak umur belasan tahun. Makanya umur 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya. Jadi mohon maaf kalau orang mengatakan kalau tidak sama dengan Nabi itu bid'ah. Berarti dirimu umur 25 tahun masih miskin, itu berarti bid'ah tur mesake. Kalau apa-apa harus sama dengan Kanjeng Nabi. Karena 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya raya. Buktinya apa? Ketika menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa, Pak? 1 miliar. Kaya, Pak. Saat itu loh, Pak. Lak banser iki kudu padha karo Kanjeng Nabi, mas kawine 20 ekor unta, saya yakin jomblo sak modare gitu loh. Oleh rokok yang ngenteni ngepam pengajian kok. Sate ser ngotak rokok ser, santai wae. Ning kene rokok akeh jenenge. Rukanto juragan rokok to. Maka kemudian dalam tataran itu Pak Lurah. Jenengan pemimpin to niki. Pemimpin itu idealnya ya kaya dulu baru jadi pemimpin. Itu untuk mengurangi fitnah. Contoh di Indonesia. Di Indonesia itu masalah terbesarnya adalah korupsi. Kalau kita paham masalah terbesar itu korupsi, berarti apa? Wani maju sebagai pemimpin itu harusnya dia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Wis sugih. Makanya pemimpin itu yang paling bagus adalah sudah kaya baru jadi pemimpin, itu lebih bagus daripada jadi pemimpin baru
kaya. Betul. Makanya kalau tolok ukurnya itu berarti sing pas jadi presiden ki yo Prabowo. Wes sugih baru jadi presiden. Nyalon presiden kok kakean utang be. Rampung nyapres kok ditagih utang be. Sakitnya tuh di sini. Emang boleh. Loh, iki ngomong sejarah Kanjeng Nabi kok. Nggih mboten Pak Lurah. Lurah nyalon lurah wis sugih, enggak akan jadi fitnah. Tapi sebelum jadi lurah kere kok ngedengeti mobilnya anyar. Mesti nguntal dana desa cah iki umpamane. Tapi kalau dilihat dari penampilannya insyaallah Pak Lurah niki istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau saya cita-citanya Fatimah. Istri 4 satu rumah. Iya. Moga-moga bojo kurang nonton ya Allah. Amin. Laki-laki itu istrinya 4, itu Superman Pak Lurah. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, Cemen. Ibu-ibu Demak milih suaminya Superman, Powerman, Gentleman atau Cemen? Cemen. Mbok ora kanto sing duwe dhuwit. Leleh, getak karo witanti goblok dadak tak kandhane. Kok kowe, aku iki lho. Luwe parah. Saya itu sebenarnya enggak takut sama istri, cuman istri saya lebih berani, itu saja, Pak. Serap apa lah. Kita hargai perempuan. Kita hargai perempuan. Karena perempuan itu sifatnya seperti cermin. Kalau sudah pecah, enggak mungkin utuh kembali. Makanya perempuan itu karakternya kalau disakiti enggak pernah lupa, kalau menyakiti enggak pernah ingat. Nah, ciri-cirinya jilbabnya putih. Witanti, untuk Witanti untuk aman. Nabi tadi jilbabnya ireng insyaallah. Luwe parah. Nah, dalam riwayat yang lain, Pak, bagaimana kemudian kita dicontohkan pemimpin-pemimpin agama itu harus kaya? Contoh, gurune Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik itu, Pak, punya kuda 100. Konon kalau mau berangkat ngaji, milih mau naik kuda yang mana itu sampai 1 jam, Pak. Ayo. Bukan kok kemudian Imam Malik itu bermewah-mewahan, salah. Kita itu mendapatkan pemahaman yang salah terkait zuhud. Saya itu protes, salah satu saat saya menghadiri khutbah Jumat di daerah miskin di Yogyakarta, daerah kumuh miskin. Khotibnya itu dengan gagahnya mengatakan demikian. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita memiliki sifat zuhud. Apa itu zuhud? Tarkud dunya li ajril akhirah. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Lagu lombatin, wong kere-kere malah diajak meninggalkan dunia, mengejar akhirat. Rampung Jumatan ora bakal nyambut gawe, malah mung turat-turu. Orang nyambut gawe, Pak, pemahaman zuhud yang salah. Diperparah lagi di masjid-masjidnya orang NU yang sebenarnya banyak kawasan miskin. Pujiannya nopo jal, rugi dunia ora dadi opo-opo, rugi akhirat bakal ciloko. Yo ciloko tenan, Pak, ngundang pengajian kiai wis murah dinyang, Pak. Lho ora duwe apa-apa kok. Padahal nyuwun sewu, doa yang dibaca oleh Imam Abil Hasan As-Sadili, tokoh Sadiliyah, pendiri Sadiliyah, tokoh sufi tapi kaya raya. Siapa bilang orang tasawuf itu enggak boleh kaya? Indonesia itu rata-rata kiai NU Sadiliyah, Pak. Tapi salahnya kiai kita itu satu, mencontoh As-Sadili dalam bidang tasawufnya tapi tidak mencontoh dalam hal kekayaannya. As-Sadili le takan dadi. Dia itu pernah beli kuda yang gubernur Mesir enggak kuat beli. Saking mahalnya, Pak. Dibeli sama As-Sadili.
limited edition. Makanya saya dibilang, ah Gus Miftah mobilnya api-api berarti tidak zuhud. Saya ngomong ngono lak mergo cangkeme hasud. Aku tuku mobil ya duit-duitku dewe. Satu saat nyuwun sewu, selendang yang dipakai oleh Asadili itu nyuwun sewu. Mahal pak, sutra. Dikritik sama santrinya. Pak Kiai, Anda itu tokoh tasawuf, kenapa bajumu mahal? Berarti Anda tidak zuhud. Apa jawaban Asadili? Le, saya yang punya gak pernah mikir. Lah kamu yang gak punya kok malah mikir. Berarti yang gak zuhud siapa? Dapurmu. Sama dengan problem kita Bapak Ibu. Kita itu gak punya, kadang-kadang melu mikir. Kok tonggone beli Alphard? Kita itu mikir. Kayak Alphard regane piro, bensine piro, engko pajeke entek piro. Wis sak goblok-gobloke uwong ora duwe kok melu mikir. Wong ya teko. Ya melu guyu. Bajune ya ijo. Vokale ya ijo to iki. Dito vokale? Lemune ya Allah. Sawak kok weteng kabeh to yo yo. Si Asadri ini ngendikan apa? Kenapa saya menggunakan baju yang mahal, kata dia. Libasi yakul, seolah-olah pakaianku berkata, inni ghoniyun, aku kaya, fala tarhamuni, kamu jangan kasihani saya. Tapi kalau pakaian saya jelek, kata Asadili, libasi yakul, pakaianku berkata, inni fakirun, aku kere, farhamuni, tolong kasihani saya. Saya dulu itu gak pernah gagas babakan pakaian pak. Sampai satu saat saya pengajian bersama teman-teman artis dan silet British. Saya menggunakan pakaian biasa-biasa saja, nyandang yang biasa-biasa saja. Teman-teman ini banyak sama sekali gak memperhatikan saya. Kiyaine kere. Kok jangankan diperhatikan bu, dirungoke saja tidak, didengarkan saja tidak. Maka sejak saat itu saya bersumpah, kalau Miftah yang dihinakan saya tidak masalah. Tapi kalau gara-gara pakaian dan atribut yang saya gunakan, Islam dan dakwah dihinakan, saya enggak terima. Saya enggak boleh kalah menarik penampilan saya dibandingkan mereka. Loh, Gus, jenengan lah karo artis. Makanya liku limakol makom, waliku limakom makol. Posisi Miftah kalau ngaji di Jakarta bersama para artis tentunya beda dengan Mbah Mudin yang ngaji ning Demak. Lambah mudine desa napa niki po? Mulyorejo Nglengkong. Ya sarunge nglinting, ambune kelembak menyan, sandale swalo. Tase ana tulisane konferensi cabang Nahdlatul Ulama. Lho, enggak masalah. Coba sing maji Gus Miftah ning karangan pala artis dan silet British. Sarunge wadimor. Waduh. Makanya nyuwun saya bu, kalau jenengan kok mersani saya umpamane kok Gus Miftah barangnya larang-larang. Saya hanya pengen menunjukkan nyuwun saya bu, jangan sampai hanya gara-gara atribut yang kita gunakan, pakaian yang kita gunakan, Islam dan dakwah dihinakan. Makanya bagi saya orang Islam bukan kok boleh kaya, harus kaya. Wong doanya fi dunya hasanah, wajib. Ewa dene ora sugih urusane Gusti Allah, tapi duwe niat. Nah, bagaimana jenengan bisa tindak haji kaya si Rukanto? Sesuk mulai ngaji celukane Haruk. Haji Rukanto. Karo Hawit, Hajah Witanti. Langsung nang pasar namine sinten kula Hajah Witanti. Aja lo ya. Jadi saya itu tanya sama guru saya, boleh enggak seseorang itu menggunakan gelar haji setelah pulang haji? Boleh, untuk memproteksi diri dari kemaksiatan.
Kalau enggak usah. Umpamane awakmu Rukanto jalan-jalan sama saya ning Sembir. Lokalisasi Pabelan iki lho, Sembir iki lho. Ana cewek ayu. Kowe dibajuli. Rukanto. Jawaban, "Sorry, saya haji." Itu boleh. Enggak level, ada levelnya Alexis matamu. Jadi kalau digodari cewek, sorry, aku haji, kuwi wajib supaya enggak dibajuli. Omongane, aku rawakmu mlaku-mlaku ning bioskop, delok filmnya umpamane Dewi Persik. Wah, ono filmnya Dewi Persik, Gus, ayo nonton. Saya jawab, Ruk, kita tuh haji. Enggak pantas nonton film seksi kowe dhewe bersik. Mbok niki kita mirzani wae umpamane ngoten. Nah, fantasiru fil ad. Kerja. Mila urutane ngene lak dibalik. Kamu punya pekerjaan, punya sumber usaha. Ekonomimu mapan? Kalau ekonominya mapan, perjuangannya lancar. Kalau perjuangannya lancar, istiqomah. Kalau istiqomah matinya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah masuk jannah surga. Maksudku lo ngeten bu, saya kok tidak pamer teng jenengan mboten, memancing optimisme panjenengan. Kalau Rukanto bisa, saya juga bisa. Makanya saya sering bilang, kalau Anda itu melihat orang sukses, jangan lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Rukanto sugih dari lahir apa sugih setelah bekerja? Wong tuamu pekerjaannya apa? Oh, tani. Rasa melas. Gitu, rupamu kaya traktor. Orang sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Dan gak ada yang instan, Bu. Kulo niku kenal kali Pak Prabowo dari 2014. Pak Prabowo nyalon pertama kali tahun berapa? 2009, kalah. 2014, kalah. 2019, kalah. 2024 baru berhasil. Berapa tahun, Pak? Ya suwi, cok, suwi lo jawabannya lo. Proses itu panjang, makanya kenapa saya bilang bu, kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Makanya kalau saya disuruh milih, Gus Miftah milih olahraga lari apa jalan? Saya jawab, saya milih olahraga jalan. Saya milih olahraga jalan, kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Untuk apa aku lari? Kalau di garis finish gak ada kamu. Iya. Mulai reso turu delok wae. Sopo sing ngomong seminggu ra merem sapa mong? Sopo? Rene tak kei duit. Apik cangkemmu Rene. Rene sing ngomong seminggu gak merem sapa mong? Rene tak kei duit wae. Tak kei duit. Peribahasane iki apik, seminggu ra merem lho ya apik banget iki. Ya Allah. Nyilih mikir, Mbak penyanyi, tak tanggapi cangkeme cah iki. Namamu siapa? Subur. Hah? Subur. Subuh. Subur. Eh? Subur. Oh, Subur. Ya Allah, 24 jenenge Subur. Kamu umur berapa, Le? Umur berapa? 21. 21. Pekerjaanmu apa? Pabrikan, Pak. Eh? Pabrik, Pak. Pabrik. Tak pikir tukang mindring. Lah tase iki lho. Ya Allah. Coba kowe nggih kata-kata. Pakai duit. Nggih kata-kata kowe. Contohnya gini lho. Kata-kata contohnya gini. Wecah nom tau we. Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata.
Apabila Antartika adalah tepi bumi, maka antar kita adalah cukup mengagumi. Kata-kata. Ayo sama ngomongmu. Kue mau ngomong seminggu ramerem tak erong atau sewu, tapi langsung kayak kata-kata 500.000. Ayo. Ayo Bur. Jocorosane pabrik. Karena besok tanggal abang. Ayo Bur, cangkemmu ngomong Bur. Jadilah diri sendiri. Kenapa? Karena kalau jadi subur enggak ada yang mau. Iya, omane ngono lho goblok. Ah, kowe iki. Ora iso 200.000 weh, ora iso ngomong kok subur. Kakean ndak bingung. Mau gitu apa? Slot tak ajar weh nge-slot mah. Oh, ngisi bensin. Lah rumahmu mana? Kali teko. Kali iki kok iso ditekok ya ora iso kok goblok cah iki. Jauh kali teko. Ya wis 300.000, 300.000. Saya semalam ngaji di Pati to, ada jamaah tak kasih 300.000, pulang setruk. Ya, mbak-mbaknya nyanyi di saya. Ayo. Cinta siapa? Cangkeme iki. Cinta bojone wong iki lho. Cinta bojone dhewe kok. Apa lagu sing kae? Ah, lagu apa kae? Iya, katanya penggemar percil kayaknya. Ayo, Dok, nyanyi, Dok. Apa lagu ini? Terserah awakmu, aku tak ngombe degan sing bukain jiji iki. Iki piye lak ngethok degan iki, ya Allah. Rupane kaya subur iki lho. Janda di dalam kolam modar modar jan iki jenenge grup apa iki Nur yo wis sawer 200 eh oh pas 500 juga eh piro oh yo wis 700 pitulungan ini mbaknya udah punya suami apa janda? Oh ini suaminya. Pak Hansen ada depan-depan ora dipek. Ya Allah, sing lanang lemu sing wedok lemu. Kuwi lak kelon kaya tong jejer to. Ya sendenya. Jenengan nggih nyuwun. Sorry, kalau sama cewek saya enggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Subur lagi. Subur wajahmu tak sebaik namamu. Subur namamu rusak raimu, Bur. Tapi ora apa-apa, Bur. Berpura-pura jelek itu baik. Berpura-pura baik itu jelek. Gitu, Bu. Berpura-pura jelek itu baik. Berpura baik, berpura-pura baik itu jelek. Tapi kalau jeleknya subur, itu bukan pura-pura. Asli lho. Nomor loro, ayatnya lah sing kula aturke telu. Nomor siji, bar salat kon nambut gawe. Jadi fantasiru fil ardi wa badahu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nyambut gawe. Kemudian yang kedua nopo? Iki soalnya
telu niki kaitannya kali ibadah kabeh. Kalau setelah Jumatan disuruh bekerja, setelah selesai poso, apa perintah Allah? Walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sing nomor loro, kalau selesai puasa, walitukabbirullah takbiro. Gak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir. Contoh, sholat, takbir. Jihad, takbir. Tapi hebatnya orang berpuasa, selesai puasa, takbirnya gak hanya sekali pak. Tapi peng piro? Sholat id ke lo peng piro, cok kok kali-kali lo. Peng pitu. Gak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir. Jihad, takbir. Tapi saya minta satu ya, takbir itu jangan dijual murah. Sholat itu takbir, mahal. Jihad itu takbir, mahal. Sekarang Ramadan nutup rumah makan kok takbir gila. Dulu 10 November para kiai niku nyuwun sewu. Saking babakan Ciwaringan niku nyuwun sewu. Untuk membakar semangat para pejuang, takbir londo pateni. Sekarang rumah makan bulan Ramadan buka, takbir. Lah ono rumah makan tuh bukan takbir tapi traktir. Lama-lama orang itu takut pak mendengar kalimat takbir karena intonasinya itu menakutkan pak. Takbir. Coba kalau saya intonasinya dibuat menyenangkan. Delok wong ayu. Allahu akbar. Loh sekarang podo-podo kalimatnya intonasi ini beda, maknanya beda napa mboten? Beda. Jenengan getak bucin, matamu ki lho Dik, nesu. Tapi lak guyon, matamu Dik, Dik. Paling bojone matamu juga. Hanya beda intonasi. Iya. Ya, 1000, 1000. Keser kayaknya keser, 1000 keser. Punya silik keser. Delok wae bar iki anake kabeh dijibiti kon bengok-bengok iki delok wae. Anake bos bawang. Panas nambune cangkeme tengi. Lah. Selesai Ramadan itu, selesai puasa kita diminta takbir itu karena dua hal. Yang pertama, ala ma hadakum. Milo ayatila walituk milul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala allakum tashkuru. Kenapa kita diminta takbir, diperintah takbir oleh Allah? Yang pertama, ala ma hadakum. Karena bulan Ramadan Allah banyak beri hidayah, banyak beri petunjuk, maka bulan Ramadan banyak orang yang kembali dekat dengan Allah. Karena memang tujuan puasa itu untuk menjadikan orang itu baik. Makanya bulan Ramadan itu mohon maaf, undang-undangnya lah ora iso api-api banget, minimal ojo elek-elek banget. Maka perkara yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, begitu masuk bulan Ramadan, gak boleh untuk dilakukan. Contoh, kita dimaki oleh orang, bales maki itu boleh apa enggak? Boleh, namanya kisos. Widiloki, matamu, mau jawab, matamu juga, itu boleh. Tapi bulan Ramadan kita disuruh jawab, ini so imun, sorry, saya baru berpuasa. Sorry, ye. Kita dipukul sama orang, balas mukul boleh gak Le? Boleh. Asalkan pukulannya sama, tempat yang dipukul sama, bantere podo. Ya gak boleh kita di kampung kowe balas gajol wirah itu. Tapi bulan Ramadan pas poso pak, kita gak boleh pak. Dipukul pok, disuruh jawab, ini so imun, sorry ye, saya baru berpuasa. Balasnya kapan? Bar buko. Ya bar buka ki traweh.
Wong bulan poso kadang-kadang santri lak takon, kula kadang-kadang buka IDM. Bah, apa benar kalau kita ngising di dalam air itu berpotensi membatalkan puasa? Oh iya. Makanya ibu-ibu Demak kemarin pas banjir, kalau ngising mohon maaf siliknya jangan dikom di air. Karena kalau dikom di air begitu brojol, berpotensi airnya masuk. Makanya cara kiai kula fikih ngendikan ngaten, Pak. Jangankan kok airnya masuk. Apunten banget ini rotok saru. Kita itu buang kotoran. Kok kotorannya sudah keluar? Karena punya masalah di anus. Karena ana wong sing kadang-kadang kelepe wis ra wis dol ngene lah pokoke kita. Begitu wis metu separuh, kok kemudian balik lagi, itu mbatalke poso. Karena bagaimanapun barang itu sudah di luar. Padahal anus itu bagian dari lubang 9, 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut depan belakang. Dadi nyuwun sewu, kok jenengan duwe penyakit niku? Ketika bebucal, ketika membuang air besar niku nyuwun sewu, tangannya standby di belakang. Kok nganti wis metu tariken langsung. Aja malah mok duleke meneh. Kuwi batal posomu. Makane padha karo ngentut le. Kowe ngentut wingi Demak banjir umpama meneh. Kowe ngentut ning jero banyu, itu berpotensi membatalkan puasa. Karena begitu tut, jalannya terbuka, banyune mlebu, lulululululul. Kaya suara galon ngene lho. Ah, kuwi batal. Lulululul iki nyuwun sewu le. Kuwi lak kelepe normal. Lah wis tuwek-tuwek niki ya beda. Wugu. Oh, masa bulan Ramadan ono sing takon ngene. Bah, boleh enggak siang hari bulan puasa kita berkumur-kumur menggunakan kuah bakso? Lah cocote iki lagu. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan ketika berpuasa tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Ya Allah. Alama hadakum. Allah banyak berhidayah. Makanya kenapa kemudian kita diminta takbir? Kowe ingin Ramadan wis apik lho. Takbir itu mengingatkan kita supaya tidak kembali bermaksiat. Makanya kenapa kemudian dikatakan laisa la'id liman labisal jadid fa inna mala'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran itu mereka yang bajunya baru tapi yang imannya baru. Padahal kita itu kalau lebaran biasanya tidak mikir iman baru tapi mikir baju baru. Apalagi wong wedok karepe jilbabnya baru, emasnya baru, eroknya baru. Maka banyak suami akhir Ramadan enggak berani pulang ke rumah, modusnya iktikaf di masjid. Padahal bukan pengen dekat dengan Allah, mergo kepikiran renukok ke baju baru. Maka bagi para suami, istri itu bajunya baru boleh, roknya baru boleh, emasnya baru boleh, bagi suami yang penting istrinya baru. Ngedar ya. Wong wedok iki aneh rokan to. Jilbabnya sak lemari. Begitu mangkat ngaji sambat jare ne ra duwe jilbab. Lho goroh wong wedok iki. Lho tenan kok. Bajune sak lemari, bendino tuku sopi. Wancine ngaji jare ne ra duwe baju. Lah wong lanang kaya simpel umpamane kaya subur kaya mu ya awas sarung linting wis menyala abangku. Kalau gebuk dasar malaikat kaya menyala abangku. Kemudian yang kedua, kenapa kita diperintahkan untuk takbir? Wala allakum tashkurun, supaya kita banyak bersyukur. Iso ketemu karo bulan Syawal. Setelah ketemu bulan Ramadan. Tak dongake kabeh sok ketemu Ramadan meneh. Lah wong bodoh nambah lemu iki ternyata ana penjelasane, Pak. Ora kok ora poso, cuk, goblok iki lho, ya poso. Poso. Idul Fitri itu ternyata maknanya dua, Pak. Yang pertama, Idul Fitri, Id kembali, Fitri suci. Ini
bahasa yang sudah biasa dipahami. Ternyata Idul Fitri yang kedua itu maknanya apa? Id itu kembali, fitroh itu artinya makan, aftar, iftar. Maka nyuwun sewu, fitri itu lawan katanya saum, lawan katanya poso. Dikatakan Idul Fitri karena hari itu kita kembali makan. Makanya kenapa orang Indonesia kalau lebaran identik dengan makanan? Karena hari itu kita diharamkan puasa untuk kembali makan. Poso sebulan mudun 3 kilo, bodo seminggu mundak 10 kilo. Soalnya yang dipikir panganan, nganti rukan-rukan terupanya kaya kupat. Wis loro nomor 3. Wis jam 12 sih. Ora urun crigis. Ora urun crigis. Urun telek. Oh urun melek ya wis. Wis ora apa-apa lek ibadahmu yang rungokke tok wis paham. Aku kira ana pengajian turu, aku enggak berani gugah, Pak. Karena wali itu kadang-kadang aneh-aneh. Ono wali sing dadi pedagang, bisa jadi dodol es kaya wali iso lho. Ono wali sing tani, ono wali lak pengajian turu. Ah, mila ono wong turu aja mbok gugah, jangan-jangan kuwi wali. Lho, ono Pak wali lu gaweane turu tok niku yo wonten. Wali gaweane jalan-jalan tuh yo wonten. Pokoke wali ne Gusti Allah bentuke macam-macam. Halo, contohnya wali kok turu. Ayo Kanjeng Sunan Kalijaga sebelum jadi wali ngopo? Turun jogo tongkat. Mila aku sanggon kon gowo tongkat kemen kaya Kanjeng Sunan Kali jogo minimal jogo kali lah. Eh? Ya diulo, iki lak dadi ular iso, nek lak ngeprok ndasmu iso iki. Saya enggak seneng ya. Ketika Demak banjir kemudian makame Kanjeng Wali melu banjir. Kita kemudian bersuudon. Wah, wong Demak kakean maksiat. Enggak boleh begitu. Enggak boleh. Kayak seolah-olah kita itu malah jadi Gusti Allah. Nggih napa mboten? Enggak boleh. Makanya salah satu hadis dari Imam Malik dikatakan begini. La tangduru fi dzunubinnas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu Tuhan. Wis opo wis ra. Ora usah dikekek karo klenik karo macam-macam. Wis awake dhewe introspeksi mawon. Jangan kemudian wah wong Demak saiki kakean maksiat. Lho, tak kandhani le. Andi gede sumure kuwi mesti gede pecerene. Lho, lak sumur ra ono peceren goblok. Kuwi piye ngisingmu goblok ngono lho. Mila nyuwun sewu, mbiyen ngarep alun-alun Demak niku yo nggonan ora kepenak. Kula niku rada ngerti Demak soalnya nopo? Lak diurut dari bawah sampai atas. Mbah kula nomor 17 niku kan jenenge Kanjeng Raden Kanjeng Raden Patah. Dadi lak dur kok ngisor ngaten niku. Kula niku lak kalih Demak niku napa kok rada duwe perhatian lebih. Karena mbah kula niku tibane mengkin, salah satu mbah kula niku tibane teng Kanjeng Raden Patah. Lah. Kula niku urut nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Lak diurut saka ngisor nggih, lak durut saka ngisor. Miftah duwe bapak Muhammad Muradi. Muhammad Muradi duwe bapak Muhammad Boniran. Muhammad Boniran duwe bapak Muhammad Usman. Duwe bapak Kiai Jalal Iman Karyonawi Madarum Muhammad Ilyas Muhammad Besari nomor 9. Makame teng Ponorogo. Muhammad Besari niku duwe bapak namine Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari niku duwe bapak namine Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namine Raden Demang, duwe bapak namine Pangeran Demang, duwe bapak namine Panembahan Praworo, duwe bapak namine Susuhunan Wirasmoro, duwe bapak namine Sultan Trenggono, duwe bapak namine Raden Patah, duwe bapak namine Prabu Brawijaya. Dadi nggih nyuwun sewu, elek-elek ngene putune Raden Patah, Bro. Ada kaya gitu. Mila wingi nyuwun sewu, begitu Demak banjir, orang banyak seudon kali wong Demak, kula nggih ora setuju. Ora setuju.
bahwa kita perlu introspeksi. Ho'oh, hasibu koblaan tu hasabu. Ini gua harus Pak Lurah yang introspeksi. Ki ngopo wingi banjir, kiki ono dana BLT sing nyantol nih dulurku dewe. Umpamane Pak Lurah, umpamane Lurah tak kayak jimat satu saya menra korupsi lah. Jimat toh, jimat Lurah, disimen Pak Lurah, menra korupsi Pak Lurah. Jimat. Cangkeme jimat siji nanggung. Jenenge jimat barang siji di rumah kok nanggung iki lho. Mau banser kayak rokok rumo banser mau. Oh ya, ya wis banser. Amodar-modar iki. Wis ora apa-apa. Kene perwakilan banser kene. Banser 700 loro 3 4 kok entek duitku iki. Timo. Enjen Rukanto, sorry ye. Rukanto ngundang aku murah e dinyang. Banser. Siro lu pat mo nem tu. Ah. Ya, sir. Ya, padha-padha. Kula iki takon asisten kula niku lho, arep makan ngaji seminggu, niki tas kula kebak. Begitu rampung ngaji yontek. Saya itu memberi karena hati saya tergerak, bukan karena cangkem yang celuta. Iya. Otare. Kudune ngene lho, Nger. Lah ana kaya Gus Miftah iki bagi-bagi. Kowe ndonga, ya Allah muga-muga kula saged kaya Gus Miftah. Ora kok malah aku durung entuk. Kowe salawase kere. Karena saya punya prinsip, kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Ketok sugih ditumpuk dhewe kuwi kere. Ketok kere tapi seneng dom-dom kuwi sugih. Oh niku mawon. Maka dulu guru saya mengatakan begini, kamu jangan pernah ngiri kecuali dengan dua orang. Satu, orang yang banyak ilmu dan menghabiskan waktunya untuk mengajar. Dua, orang yang banyak harta dan menghabiskan uangnya untuk sedekah. Itu baru ngiri. Lah jenengan dadi wong sugih diireni gampang. Kalau ada orang ngiri, Rukanto nganan. Lah padha-padha ngiri tabrakan to. Makanya kaya Witanti iki boleh menggunakan cincin emas, gelang emas. Tapi ya koncone, tanggane kere ya disumbang ngono wit. Oh, ana wong kere malah, "Pripun kabare, Bu?" Nah. Jowit. Nah. Loh, uang kaya itu Pak, memberi saja itu gak boleh sombong. Undang-undangnya orang kaya memberi itu harus biti binafsin, full senyum. Nyumbang merem itu gak boleh Pak. Maka nyuwun sewu ono ayat yang bunyinya apa? Janganlah kamu ikuti sedekahmu bil manni wal adha. Diiling-iling dan kemudian diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Gak boleh. Lah, orang kaya itu memberi saja harus tersenyum. Lah orang miskin menerima juga harus full senyum. Sing paling ciloko kere merengutan. Ya Allah. Ayo umpamane, aku nyumbang subur. Umpamane, itu yang harus berterima kasih itu subur apa Gus Miftah? Gus Miftah. Sumbangane Gus Miftah ke subur menyelamatkan dunianya subur. Dungone subur menyelamatkan akhiratnya Gus Miftah. Maka orang kaya itu sedekah dengan hartanya, orang miskin kaya subur bersedekah dengan doanya. Kowe ndongake aku, Bur. Napa, Bu? Loh, cangkeme iso ndonga dhewe njaluk ndongake. Pak tak kandhani. Ada yang bertanya begini, Gus, kalau orang miskin itu doanya mandi mustajab, kenapa tidak mendoakan dirinya sendiri? Ora iso Kang, ora iso. Contohnya apa? Ulo. Ulo itu punya upas, punya bisa. Tapi bisanya ulo, upase ulo, kuwi mandi lagi nyembur wong liya. Nge nyembur pitik, pitike mati. Nge nyembur wedhus, wedhuse mati. Nge nyembur subur, subure mati.
Tapi ora ana ula kuwi mati mergo kleleken upase dhewe. Kayak ngapa ulane mati? Kleleken upase lah modar ora ana. Lah, wong miskin iku nyuwun sewu doanya itu mustajab kalau untuk mendoakan orang lain. Makanya nyuwun sewu. Orang kaya itu diala berkahi mergo bondone, orang miskin diala berkahi mergo dongone. Itu yang disebut dengan wata'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa. Kaya menolong dengan hartanya, miskin menolong dengan doanya. Makanya napa bungane ayate khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakihin. Karena mendapatkan doa dari orang miskin. Milon jenengan sing sugih kaya Rukanto sregepo sedakoe, jenengan sing kere kaya subur sregepo dongone. Sing paling cilok kowe wis kere kaya subur ora tau ndonga. Bur. Ira apa-apa 200.000. 300 sih mau. Nah, kurang menungso tanpa syukur kaya rupamu iki lho. Loh katanya kalau bersyukur ditambah. Makanya saya bersyukur punya istri supaya apa? Kamu bersyukur enggak punya istri? Ayo modar tambah kowe. Kula kadang-kadang ngrungokke dungane Mbah Mudin iku enggak tegel, Pak. Contoh sing lanang mati. Mbah Mudin dungane apa? Wa abdilhu daron khairom min dari wa zaujatan khairom min zaujati. Kula ngenyek banget to. Kula sing wedok krungu lak ya medeni. Ya Allah gantikanlah rumah baginya yang lebih bagus daripada rumah di dunia. Gantikanlah baginya istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Kula wong wedok ngerti artine protes. Dadi lak esuk iki si Rukanto mati. Umpamane. Kan dungane mesti ngono, wa zaujan khairum min zaujihi. Kok iso-isone ndongake muga-muga Rukanto ning kono oleh bojo sing luwih apik tinimbang bojone sing ning donya. Kuwi berarti selama ini dianggap bojo sing elek wit tak kandhani. Mila Mbah Mudin kan ndonga rungokno tenan wit. Padha sama orang pulang haji, kan bahasa haji ta iki. Kau Jabal Rahmah. Sing lanang ndonga. Dek, saya mau doa, tolong kamu aminkan. Sing lanang ngerti bahasa Arab, yang perempuan enggak tahu bahasa Arab. Doanya apa? Allahumma zidni zaujatan. Saya minta jawab, amin. Allahumma zidni zaujatan, amin. Allahumma zidni zaujatan, amin. Mulih ning Demak sing lanang rabi meneh. Sing wedok protes, Pak, ngapa kok rabi meneh lho? Kan ibu mbiyen setuju. Buktine apa? Zaman ning Jabal Rahmah bapak ndonga apa? Allahumma zidni zaujatan. Duh Gusti, mugi panjenengan nambah saya istri baru. Witanti jawab apa? Amin. Lah sok iki cah iki ndonga rungokno tenan, Nduk. Soale iki rupa-rupa codot iki. Sing nomor 3, ayat soal haji. Nah, begitu haji niku rampung atau persoalan haji, kan ayatnya perintahnya walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sing mangkat haji yang mampu. Begitu melaksanakan haji, apa perintah Allah dalam Al-Qur'an? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Berangkatnya kalian haji ini mohon maaf, jangan sampai salah niat. Betul-betul lillah, krono Allah. Makanya enggak ada istilah orang berangkat haji ngejar gelar haji ra ono. Berarti aku ki okeh banget wong tiap tahun aku haji. Ha 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 miftah. Bukan untuk itu. Tapi dalam rangka apa coba haji niku, Pak? Lillah. Makanya kalau lillah, coba betapa kerennya. Kuwi lho nduk bedane umroh karo haji. Saya sering bilang, umroh karo haji iki bedane apa? Kalau orang haji itu pasti umroh. Kalau orang umroh belum tentu haji. Kalau umroh tidak haji. Kalau haji pasti umroh. Padha. Kalau wudu itu mesti raup. Tapi lak raup rong mesti wudu. Lak nikah ki mesti kawin. Lak kawin rong mesti nikah. Ora percaya takono subur. Kalau nikah itu butuh saksi, kalau kawin enggak butuh saksi. Masa kowe kawin tak delok, kira mungkin toh? Nah.
memang haji itu lillah. Makanya kemudian disampaikan apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Tapi jenengan sing roh mangkat haji ge santai mawon. Kalau masuk surga itu harus haji, masake sing kere. Makanya kemudian pilihan masuk surga itu caranya banyak. Haji mabrur surga. Kere sabar surga. Sing wedok nyuwun sewu, sing lanang duwe bojo galak sabar surga. Wong wedok duwe bojo lanang kere sabar surga. Dadi pilihane sop, pilihane surga niku kata, Pak. Arepe mendapatkan surga mergo haji bisa. Mendapatkan surga mergo bojo galak bisa. Mendapatkan surga mergo bojo kere bisa. Mila wong lanang lah bojone galak jenengan santai mawon, kula aturi. Wong lanang duwe bojo manut berpotensi menjadi raja. Wong lanang duwe bojo galak berpotensi menjadi wali. Lah bojomu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, raja wali. Ngono. Saiki jujur, bojomu galak apa manut? Manut. Raja manut kok. Raja singa. Jadi jenengan aja cilik ati. Wah, lah berarti orang haji mabrur surga. Lah kula sing kere pripun? Kere sabar niku nggih surga. Duwe bojo galak jenengan sabar ya surga, Pak. Kok mung awake dhewe? Umar lho, pendekar, wong kafir wedi, iblis jin setan wedi. Karo bojone ya wedi. Makanya nyuwun sama kan jenengan duwe bojo galak itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan dekat menjadi wali seperti Umar. Amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Nah, karena potensinya surga nyuwun sewu. Betapa dahsyatnya pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berhaji. Apa mana saya wong haji umroh ruk. Itu enggak harus bisa bahasa Arab. Wong Arab lho pinter bahasa Indonesia. Saya kemarin belanja pas umroh, malah iso wong Arab niku tong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ngerti, Pak. Padahal dia belum pernah ke Indonesia. Jenengan dodolan ndelok wong dodolan ning Jabal Rahmah sak derenge pilihan presiden kemarin. Kuwi sing dibungake mung loro, Prabowo Anies, Prabowo Anies. Padahal orang mereka. Tapi yang lucu meneh, ana wong Demak mangkat kaji ora ngerti bahasa Arab blas. Mau berangkat ke Masjidil Haram, orang ngerti cara bahasa Arabe. Mau bengok-bengok, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Lah wong Arab rungu diterangke nganggo bahasa Arab gak ngerti, akhirnya nganggo bahasa Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Lurus, lurus. Delala wong Demak ngeyel belok kiri, langsung dibengok orang Arab. Hei, wala dolin. Nih lho, lak cara Al-Qur'an model ngoten iki rampine napa? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Beragama itu kudu nyenengke. Mila wis sok haji kudu nyenengke. Digawe santai mawon. Kaya wukuf. Pelajarannya begini lho Mas Rukanto. Rukun haji itu enggak ada yang qauli. Semuanya fi'li. Jadi wong haji niku meneng tok mawon sah. Contoh, begitu tawaf. Meneng tok sah. Sing penting wis niat tawaf. Ora kudu maca donga. Jenengan wukuf ning Padang Arafah. Begitu khutbah Arafah sampai menjelang asar, meneng tok ora donga sah. Sah. Jadi aja dibayangke sing mboten-mboten. Saya pernah ketemu bapak-bapak dari desa. Gowo koper gede teng Arafah, isine nopo? Kertas titipan donga. Jadi wong sak kampung niku nitip doa semuanya. Diwaca siji-siji, padahal kan waktunya enggak panjang, enggak selesai. Saya tanya, "Mbah niki nopo?" "Ini Kiai, titipan doa dari orang sekampung." Terus dengan baca satu-satu, "Nggih, ini kan amanah." "Rampung?" "Tidak, lho enggak rampung, Mbah." "Terus gimana Gus solusinya?" "Gampang. Kopernya dibuka, tangan kamu diangkat. Ya Allah, ini di dalam koper orang sekampung nitip doa. Tolong dibaca sendiri. Amin." Apa rumah sana Gusti Allah reso moco kok ada gitu ini. Maksud saya apa? Ini perlu saya sampaikan.
Kenapa rukun haji semuanya fi'li, enggak ada yang qauli? Semuanya perbuatan, enggak ada yang perkataan. Allah itu melihat perbuatan seseorang tidak hanya cangkeman. Enggak hanya omongan. Loh. Pak Lurah lebih baik bertindak daripada banyak janji. Dilakoni ora usah kakean ngomong. Makanya sekarang rakyat itu sudah tidak butuh janji-janji lagi. Nggih napa mboten? Kan kita juga paham apa bedanya pilkada sama pilkab. Pilkab kalau lupa jadi, pilkada kalau jadi lupa. Gak usah banyak ngomong, malah tadi mateng, rasa ngomong mateng tayu. Kayak kemarin anak saya tanya, bah kalau nyoblos pilpres apa harus ke TPS? Iya. Apa bedanya nyoblos di rumah sama di TPS? Beda. Kalau di TPS itu bisa nyoblos, bisa milih. Kalau di rumah bisa nyoblos, gak bisa milih. Lah milih sapa, omong siji tok kok. Allah itu lebih mengutamakan perbuatan seseorang daripada hanya perkataan seseorang. Makanya pulang haji besok, perbuatan Witanti sama Rukanto harus lebih nyata. Jenengan bisa diarani mabrur kalau nambah sedekahnya. Pulang haji lebih nyah-nyoh. Rungono wit. Lebih dermawan. Lebih banyak membantu. Witanti lebih taat dengan suami. Santai aja wit. Wanita soleha itu suaminya belum minta, istri nawari. Besok pulang haji, Witanti sergap tawa-tawa ning Rukanto. Loh, Rukanto rong jaluk wedang, wedangi. Wikanto rong jaluk susu. Wikanto durung sholat. Ngono wit, itu perbuatan. Allah itu seneng wit, malaikat itu seneng. Ndelok wong wedok kok nawani dhisik. Iya. Oh, nah, gue mulai kaji langsung ya toh, Mas. Nyoh. Ngono wae lho. Ulah kula kadang-kadang kesel, Gus. Kalau kamu melayani suamimu kesel gampang, jangan kamu tolak. Kamu jawab, Mas Rukanto, prasmanan ya. Piye kuwi, Mang buka dhewe tutup dhewe. Oke, ngono lho. Prasmanan. Coba pahalanya orang tawaf saja, satu saja kuwi. Man jaa hadzal bait. Barang siapa mendatangi rumah ini, yang dimaksud apa? Baitullah Masjidil Haram. Fatofa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali, 7 putaran. Summa sholla rak'ataini fi maqami Ibrahim, kemudian sholat di dekat makam Ibrahim. Summa shariba ma' zamzam, kemudian minum air zamzam. Apa yang kamu dapatkan wit? Ruk kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummu. Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi aja kaget lak sesuk Rukanto mulai haji kuwi raine imut-imut. Witanti amit-amit. Karena dosanya entek, Nduk. Habis. Apa, Bu? Jumatan sekali di Masjidil Haram padha karo jumatan yang Masjid Demak ping 100.000. Makanya enggak usah kaget kalau besok Rukanto pulang haji malah enggak pernah jumatan. Tabungannya masih banyak. Saya itu cita-citanya satu, Pak. Kulo niku ngefan banget sama Mbah Maimun. Saya itu pengin setiap tahun berangkat haji seperti Mbah Maimun. Delalah caranya itu ada saja. Saya haji pertama, mohon maaf, kanugrahan mangkat. Haji kedua sama,
ketiga, keempat sama. Dan seterusnya. Haji tahun ini, Pak. Panglima TNI bilang sama saya begini, "Gus, kalau mau haji itu saya ada visa." Padahal jenengan tahu ya, Mbak, cari visa itu susahnya kayak apa. Visa tok belum bisa berangkat kalau enggak bayar travel. Saya kemarin umroh ketemu teman dari Kalimantan, "Gus, saya besok mau nyalon gubernur. Mbok tolong saya didoakan, Gus. Mau enggak Gus entah nemenin saya haji?" Tahun kemarin sama, saya memberangkatkan bapak ibu mertua saya, bapak ibu kandung saya, sama istri saya. Saya belum bisa bayar. Raffi Ahmad telepon saya, "Gus, Rans Entertain mau berangkat haji, mau enggak Gus Miftah jadi pembimbingnya?" Delalah, visa saya keluar, visane Raffi ora metu. Akhirnya aku mangkat haji dibayari Raffi, Raffi sing bayari ora mangkat. Itu namanya haji panggilan. Enggak menjamin bu orang itu punya uang bisa berangkat haji, betul? Makanya bahasa saya apa? Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Kalau Allah sudah memampukan, eleh, delalah yono. Caranya itu ada saja. Sobong ngerti bocah YouTube, ngerti monetasi monetasi, wut, kowe mangkat kaji li. Namanya hayub, hasil YouTube umpama. Tak sebut hasub. Bisnismu apa, Ruk? Oh, pedagang. Dagang apa? Narkoba. Pesanku siji, tonggo-tonggomu kabeh didongake. Muga-muga ndang iso mangkat. Kowe duwe cita-cita, Ruk. Saya tidak mau berangkat sendiri. Saya niat mudah-mudahan saya pulang haji, saya bisa mengumrohkan tetangga-tetangga saya. Ndonga dhisik. Kulo niku sakniki cita-citane siji, Pak. Lah kula ngumrohke wong wis biasa, menghajikan wong wis biasa. Saya sekarang punya cita-cita, mbuh nalar apa ora saya lakoni. Saya pengen membangun masjid setiap tahun satu. Ini sudah saya mulai di Lampung. Diamin ke mawon. Saya bilang sama ibu, bapak ibu saya, "Bu, doakan saya. Saya punya cita-cita baru." "Apa, Li?" "Saya pengen setiap tahun bangun masjid satu. Niki saya mulai bangun masjid di Lampung. Saya yakin mampu." Karena bagi saya, mohon maaf, ida sodakul asmu waduh hasabi. Ada tempat, jamaah api, kok randui masjid, wis duwe tanah, tak bangun. Tahun 2024, satu. 2025, mun kula rancang, satu. Jadi kalau sekarang umur saya 43 tahun, kok sesuk umurku 70 tahun, berarti aku duwe masjid minimal 17. Bukan kok Gus Miftah kaya mboten, Pak. Saya punya keberanian, itu saja. Jenengan ge sakit, Bu. Cuman masalahnya kita itu satu, mindset kita itu kere, Pak. Contohnya ada orang memberi, enggak berdoa supaya bisa memberi, kok kula dereng, Gus. Contohnya raine cah iki mau lo. Bor-bor. Kancane iki lho, sing kaose pink iki lho, cah lanang kaose pink lah. Aku zizi. Nguyuh ser sing nguyuh ya Allah bantere mesti wedok kayak yes ya Allah uyuwe iki lho ya Allah eh uyuhmu iki lho saya kemarin di Jakarta kleru masuk toilet perempuan Pak. Tapi pas enggak ada orang begitu keluar diingatkan Mas salah ini toilet perempuan tak jawab ini juga untuk perempuan Bu aku yang ngono to jawab niki terakhir kula wene dungane Imam Abil Hasan Asadili sing dadekke Imam Abil Hasan Asadili kaya dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Sepidah malih. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Dibaca tiga kali setiap selesai sholat.
Rabbana duh Gusti Allah, wasik semoga engkau meluaskan arzakona rezeki kami ya Allah. Wala tahjubna biha an ukhrona, tapi jangan sampai gara-gara luasnya rezekiku di dunia ya Allah menutupi jatah akhiratku ya Allah. Niku mawaca. Kula dereng ngapal Gus, besok tonton BTV. Ngono. Fakul narkoba munggah kaji. Narik kolor babu. Sudah jam 12:30. Aku wis kesel. Eh? Surah urun tombah tambah tombah tambah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi ja Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yasir lana ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrurun wa sa'yan mashkurun wa dhanban maghfurun wa tijaratan lang tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah, akhrijna ya Allah, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Rukanto dan Mbak Witanti matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.